Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Barat memanfaatkan media suara Jakarta Barat untuk menyebarkan informasi kepada seluruh pimpinan unit kerja perangkat daerah, PNS, dan karyawan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Media suara Jakarta merupakan pusat informasi kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pantauan Berita Jakarta TV, Kamis 26 Januari 2017. Media suara Jakarta Barat ini dikemas layaknya sebuah siaran radio yang menyiarkan berbagai informasi baik berupa berita, pengumuman, maupun musik. Melalui suara Jakarta Barat ini, informasi terkait kebijakan, peraturan daerah, kebijakan pimpinan, serta informasi terkini terkait program pemerintah kota Jakarta Barat diinformasikan. Media informasi suara Jakarta Barat ini sudah ada sejak 2002 lalu dan mengudara dari pukul 9 hingga pukul 11 dan dilanjutkan pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setiap harinya ada 3 berita yang diinformasikan serta beberapa informasi tentang tips kesehatan. Selain itu, suara Jakarta Barat ini juga selalu menginformasikan bahaya kebakaran di saat jam pulang kantor. Penyiaran dari bagian media informasi suara Jakarta Barat, Sudin Kominfo Mas Jakarta Barat, sejak 2002. Sudah terbentuk ya Bu ya? Iya, itu satu untuk penyampaian berita, untuk penyampaian apapun kegiatan dari Jakarta Barat sini, khususnya Wali Kota Jakarta Barat ya, gitu dari berbagai media. Online gitu, salah satunya dari Berita Jakarta. Sekitaran dari Blok A, Blok B. Banyak, seperti salah satunya itu kayak kawasan dilarang merokok. Itu setiap hari wajib diputar, diingatkan untuk semua para, khususnya untuk para pegawai dan tamu. Ada 3, kalau pagi. Terus kalau siang khususnya itu baca-baca tips aja, tips sehat. Wajib diputar juga, mengingatkan, dihimbau pada seluruh pegawai, diingatkan sebelum meninggalkan ruangan harus dicek dulu, dimatematikan dulu semua yang berhubungan dengan listrik. Ya tujuannya sih memang banyak ya. Satu ya, seperti kayak ada misalnya kayak pengumuman-pengumuman, itu tujuannya apa? Untuk mengingatkan kembali, untuk mengundang ya. Misalnya kayak ada acara hari-hari besar, apel hari-hari besar, itu diingatkan, itu kan namanya penting juga gitu ya. Walaupun udah mungkin udah mereka udah pernah tahu. Itu pernah sering ya. Ya salah satunya itu seperti kayak mau tahu pelajaran baru, kita undang dari Sudin Pendidikan. Menjelang Hari Raya Idul Adha kita undang dari Sudin Peternakan. Terus ya seperti tahun baru misalnya, menyambut tahun baru apa Natal, itu juga perlu kita ingatkan apa kita panggil dari Sudin apa gitu yang berhubungan dengan berkaitan dengan itu. Ini ke depan. Dari Jakarta Barat, Adi Alfian memberitakan.